bagaimana kalau cara itu dicuba dulu? Demikian dirumuskan oleh hati. Otak segera diperah, dan jarum ingatan segera berputar ke masa lalu. Saat Datuk memproses ramuan sama ada dari dedaun, akar dan kulit kayu untuk menawarkan penyakit, semuanya terpeta dalam kepala secara terperinci. Jelas tergambar bagaimana jari-jemari Datuk memilih dan memetik daun senduduk putih. Kemudian memprosesnya dengan teliti secara teratur untuk dijadikan ubat luka, sakit-sakit badan dan sebagainya. Cubalah, mudah-mudahan menjadi, bisik hati. Setelah membaca surah Al-Fatihah yang dituruti dengan surah-surah tertentu, daun senduduk putih berdekatan segera dipetik, diramas-ramas hancur hingga terasa berlendir. Dan daun yang berlendir itu segera ditampalkan pada bahagian kulit tubuh yang luka. Pinggang saya gerakkan ke kanan dan ke kiri. Masih terasa sakit, segera disapukan ke bahagian pinggang hingga kesan telapak tangan tidak tersisa. Suara Datuk Sayyid Hamid Al-Haddad dan pemandunya tidak dapat dikesan. Kuasa mata masih belum dapat melihat mereka, pandangan masih sama-sama. Tetapi, hembusan bayu terasa menyentuh kulit muka, begitu juga dengan bunyi kicau burung. Saya terus berusaha cuba bangun. Tetapi, setiap kali usaha dilakukan tetap berdepan dengan kekecewaan. Rasa putus asa bertandang dalam hati. Hati kecil terus meramalkan saya akan terus terlantar di situ sementara menanti pertolongan datang. Dalam saat yang serba tidak menjadi itu, seluruh kulit badan terasa panas semacam meluap-luap hingga timbul bintik-bintik peluh halus di badan. Perasaan jadi tidak sedap. Seluruh pelipat sendi tubuh berpeluh. Badan seperti kena panas yang terik, pedih dan sakit. Kulit muka seperti mengelupas. Ya Allah, apakah ini sebuah dugaan darimu untuk menguji diriku? Suara rintihan terus berombak dan bergelombang dalam dada. Sekujur tubuh digolakkan atas permukaan bumi. Namun rasa panas dan perit tidak juga mahu pergi. Kalau diturutkan kata hati, mahu saja menjerit dengan sekuat hati dan berlari sekeliling kawasan lapang. Biar badan jadi sejuk. Tetapi mana mungkin perkara itu boleh dilakukan? Untuk bergerak pun tidak mampu, ini kan pula bangun dan berlari. Tubuh segera ditelentangkan menadah langit. Awan gemawan bergerak lembut dalam kolam mata. Unggas ia berterbangan pulang menuju sarang. Pasrah diri pada Allah. Biar dia menentukan nasib untung diri ini. Apa yang mampu dilakukan ialah berzikir dan terus berzikir. Ah, rasa panas yang membahang terus meninggalkan tubuh yang terlentang di bumi. Terasa nyaman dan agak selesa. Perasaan kembali tenang. Rasa nyaman itu tidak berlanjutan lama. Rasa sejuk sedikit demi sedikit menggigit kulit tubuh. Tidak semena-mena tubuh menggigil, macam berada dalam kotak air batu. Dagu dan bibir bergerak hebat. Tangan bagaikan tidak cukup untuk memeluk tubuh. Dalam keadaan terlentang, saya mengkerikutkan tubuh memeluk lutut, bentuknya macam angka lima. Dalam masa yang sama, bahagian tubuh yang disapukan dengan lendir daun senduduk putih terasa kebas. Kesan dari rasa kebas itu, bibir terasa tebal. Begitu juga dengan batang hidung dan cuping telinga. Tetapi, rasa sejuk beransur kurang sedikit demi sedikit. Perubahan yang berlaku secara mendadak dan silih berganti itu, membuat saya takut dan cemas. Seperti digerakkan sesuatu, mulut menggigit pergelangan tangan hingga berdarah. Anehnya tidak terasa sakit. Malah darah yang keluar dari tempat yang digigit tidak banyak. Hanya setitik dua dengan warna merah kehitaman. Allah selamatkan hambamu dari malapetaka ini, timbul doa dan harapan dengan hati kecil. Selesai saya berkata demikian, baru terasa pedih dan perit di tangan yang digigit sebentar tadi. Bahagian tubuh yang kebas kembali normal. Semua bahagian sendi yang terasa ngilu dan sakit terus hilang. Tangan, kaki dan segala-galanya dapat digerakkan kembali seperti sedia kala. Bahagian yang luka akibat digigit segera ditampal dengan daun senduduk putih. Kulit yang terkoyak bercantum kembali, walaupun tidak 100%. Sekali pandang kulit itu macam keadaan asal. Perlahan-lahan saya melihat ke kiri dan ke kanan. Sungguh menakjubkan. Tidak terasa sakit. Antara keyakinan yang bersalut bimbang, saya cuba bangun dengan berdiri. Alhamdulillah tidak ada masalah yang timbul. Dua langkah maju ke depan, tidak ada masalah. Dua langkah undur ke belakang, juga tidak ada masalah.
Setelah yakin keadaan sudah pulih seperti asal, saya pun cuba menyepak dan menendang angin. Kemudian berlari-lari anak dalam kawasan sekitar. Semuanya tidak menimbulkan sebarang kerumitan. Gembiranya tidak terkata. Pandangan yang kabut bertukar jelas, boleh melihat sejauh mana yang mampu. Kotak fikiran kembali kepada suasana semasa, berdepan dengan musuh. "Hei kawan, aku dah baik," jerit saya sekuat hati. "Tama aku di sini, bedebah yang memukul kamu sudah aku jatuhkan ke atas tanah." Saya cuba mengesan dari arah mana suara pemandu itu datang. Anak mata terus mengawasi keadaan sekeliling. Tidak nampak batang hidungnya. "Kamu di mana?" "Aku di sini Tama, di balik batu besar, cepat datang." Tanpa membuang masa saya terus meluru ke arah suara pemandu Said Hamid Al-Haddad. Kerana sudah diberitahu di mana mereka berada, kesitulah langkah saya halakan. Sebab saja sampai ke tempat yang dimaksudkan, saya berdepan dengan suasana di luar dugaan. Rasanya tidak percaya dengan apa yang berlaku. Mana mungkin perkara begini boleh terjadi? Timbul lagi pertanyaan dalam diri. Lupakan tentang semuanya itu. Hadapi apa yang ada di depan mata. Pemandu Said Hamid Al-Haddad menyandarkan belakangnya di batu besar. Ia bersiul-siul kecil membawakan lagu keroncong jauh di mata. Kaki kirinya memijak tunggul nibung yang berada di situ. Kaki kanannya memijak tanah. Sepasang tangannya memeluk tubuh. Lagaknya tidak ubah macam hero dalam filem cowboy keluaran 70-an 80-an. Si pemandu itu berada dalam keadaan yang cukup selesa dan tenang sekali. Rambutnya yang terjuntai di dahi bergerak lemah di rempuh angin. Saya segera mendekatinya. "Itu dia Tama," garang suaranya. Jari telunjuknya menuding ke arah lelaki berdarah di dahi yang duduk bersila atas rumput. Termenung panjang macam memikirkan sesuatu. Jarak kami, saya dan pemandu, dengan lelaki berdarah di dahi kira-kira 30 kaki. Luka di dahinya sudah dibalut dengan kain putih. Kesan darah di kain putih dapat dilihat dengan jelas. Muka si pemandu saya lihat lagi. Dia tidak memperlihatkan sebarang reaksi. Kelihatan bersahaja dan masih bersiul-siul. Lagu yang disiulkan sudah berubah. Dari keroncong ke irama Melayu. Mendayu-dayu dia membawa lagu Halimun Malam nyanyian khas Nahtawa yang cukup popular ketika itu. Semuanya memeningkan kepala. Tadi, sebelum saya mengalami keadaan separuh pengsan, mereka berada tidak jauh dari saya. Ketika mana mereka berubah tempat? Barangkali semasa saya terkapar tadi, mereka bertarung hebat hingga terpisah jauh dari saya. Begitulah hati membuat andaian. Berdasarkan pada kedudukan semasa, saya terus membuat ramalan, lelaki berdarah dahi tewas dalam pertarungan ini. Alangkah baiknya semasa pertarungan berlangsung, saya dapat menyaksikannya. Apakah jenis silat yang digunakan oleh kedua-dua insan ini? Bagaimanakah mereka melepaskan serangan dan menepisnya? Kemudian sepantas angin menyusung buah silat yang padu di bahagian tertentu, hingga meninggalkan kesan pada gerak darah dan denyut nadi. Buah silat yang dilepaskan bersama tarikan nafas dan bila kena pada sasaran. Nafas terus dilepaskan boleh melemahkan saraf darah pergerakan musuh. Jika sasarannya tidak kena pada sasaran boleh membuatkan musuh muntah. Hati kecil saya membuat seribu andaian sambil membayangkan pertarungan antara si pemandu dengan lelaki berdarah di dahi. Bagaikan pertarungan Hang Tuah dengan Hang Jebat di bumi Melaka. Terlalu jauh khayalan menari dalam tengkorak kepala. Astaghfirullah, terhambur dari kelopak bibir. Khayalan yang merewang segera dimatikan. Saya kembalikan diri dalam situasi semasa. Kesimpulan baru tentang pemandu Said Hamid Al-Haddad muncul dalam hati. Dia bukan sebarang orang. Ada isi dan ada ilmu. Tetapi, bersikap bagaikan harimau menyembunyikan kuku. Siapa yang membalutkan luka di dahinya? Aku Tama. Pantas si pemandu menjawab. Ada senyum kepuasan bermain di wajahnya. Dua tiga kali kepalanya digerakkan secara perlahan-lahan ke kiri dan ke kanan secara teratur dan bertahap-tahap. Urat-urat di lehernya nampak dengan jelas. Tengkuk kamu lenguh, ia Tama. Apa puncanya, saya terus mencari rahsia. Si bedebah ni, banyak menyerang di sini. Semua buahnya, buah maut, kamu berjaya menepisnya, kata saya. Kaki yang memijak batang nibong segera diubah memijak tanah. Belakangnya tidak lagi bercantum dengan batu besar.
Dia berdiri tegak buat beberapa ketika sebelum meletakkan punggung ke atas batang nibung. "Kamu berjaya mengatasinya," ulang saya dengan harapan cerita yang terhenti disambung kembali. Panceng mengena. Si pemandu memberi tindak balas yang cukup baik. Rentak silatnya, tenaga dalam tupai putih banyak menyerang bahagian atas tubuh terutama jantung. "Alhamdulillah kamu selamat, aku juga bersyukur pada Allah. Tapi aku kecewa dan sedih tamak." "Maksud kamu?" Muka si pemandu segera direnung. Dia melepaskan renungan sejuta kebencian terhadap lelaki berdarah dahi yang masih belum bergerak dari tempat asalnya. Bersila melihat dedaun kering yang melayang-layang di udara sebelum jatuh di depannya. Dia sebenarnya tidak tahu apa-apa. Dia diupah oleh lelaki yang naik motor untuk menghalang perjalanan kita. Dia baru terima upah 1/4 dari yang dijanjikan. Tetapi badannya teruk kena belasah. "Kalau ikutkan kata hati aku bunuh dia tapi," kata-kata mati di situ. Si pemandu terus menumbuk angin, melepaskan rasa marah dan geram. Kemudian dia menarik nafas dan terus termenung buat beberapa ketika. Dia cuba mengawal dan menurunkan kemarahannya kepada paras yang paling maksimum. "Saya hanya mengikut rentak si pemandu. Lelaki yang berdarah dahi selama ini membatu terus melompat lalu mengatur langkah ke arah saya dan pemandu. Sudah tentu saya rasa cemas dan takut semacam. Hati-hati, satu ingatan untuk saya." Si pemandu juga bersedia menghadapi 1000 kemungkinan. Dia terus berdiri dalam keadaan yang siap sedia. "Saya disuruh ke tepi mencari tempat yang agak selamat. Orang ini boleh melakukan apa saja tama. Berjaga-jaga, kalau dia berkasa serahkan pada aku." "Aku faham, saya pun berlindung di balik pedu pokok pisang hutan." Si pemandu mula memperkemaskan kedudukan kekuda kakinya. Lerakan matanya tajam ke arah orang yang datang. Gerak jari, gerak badan, gerak nafas lelaki berdarah dahi dihitung dengan teliti. Kawalan nafas mula dikawal oleh si pemandu dengan sebaik mungkin. Dalam ilmu pendekar tenaga dalam yang diamalkan oleh si pemandu, mengawal gerak nafas, gerak jantung yang bersatu dengan pusat fikiran adalah perkara pokok sebelum disalurkan pada panca indera yang 5 untuk bertindak balas. Beberapa langkah lagi mahu sampai kepada si pemandu, lelaki berdarah dahi terus berhenti melangkah. Sepasang anak matanya diarahkan kepada saya. Dari renungannya itu seolah-olah membayangkan tubuh saya yang kecil mahu diratahnya dengan rakus, bagaikan kucing membaham tikus. Dalam keadaan begitu saya jadi dan tidak tentu arah. Tidak mahu penderitaan yang baru yang dialami beberapa jam lalu berulang kembali. Sungguh perit dan menyiksakan. Rasa cemas yang berkecamuk dalam kalbu segera berakhir. Lelaki berdarah dahi mendermakan senyum persahabatan yang penuh dengan keikhlasan. Beberapa detik selanjutnya, pandangan segera diubah ke wajah si pemandu. Renungan kembali ke arah saya semula. Tapi kali ini debar dada tidak sehebat tadi. Saya hadiahkan senyum untuknya. Dibalas dengan senyum yang lebih panjang dari yang saya berikan. Apa yang dikatakannya itu memang benar. Penuh persahabatan lelaki berdarah dahi menyusun kata, "Tapi percayalah dia tidak akan membunuh aku. Kalau kamu, aku mungkin mati," sambungnya tenang. Anak matanya tidak berganjak dari merenung muka saya. Kata-kata yang terkeluar dari mulutnya mengundang berbagai-bagai ramalan. Secara spontan, seperti ada yang menggerakkan batang leher saya ke arah si pemandu. Dan si pemandu anggukkan kepala mengakui kebenaran kata-kata yang ditutukan oleh lelaki berdarah dahi. "Apa sebabnya?" Serentak pertanyaan itu saya halakan kepada lelaki berdarah dahi dan si pemandu. Kedua-dua mengkedutkan dahi. Saya menanti siapakah yang lebih dahulu memberikan jawapan. "Sebabnya," lelaki berdarah dahi bersuara agak lantang, "dia orang Batak macam saya. Silat tikus putih yang diamalkannya sama dengan amalan saya." "Maksudnya kamu satu perguruan?" "Ya, kami satu perguruan, cuma masa menuntut berlainan waktu. Memang jadi pegangan pengikut pendekar tenaga dalam tikus putih, tidak akan bermusuhan dengan orang seperguruan, tidak boleh derhaka kepada pemerintah." Lelaki berdarah dahi memberikan penjelasan singkat. Saya menggigit bibir, rupa-rupanya dua insan di samping saya ini ada pendinding penjaga diri. Tidak mudah dipermainkan musuh. Apa yang pasti si pemandu tidak memberikan sebarang komentar. Tidak pula menafikan. Artinya apa yang diluahkan oleh lelaki berdarah dahi itu memang benar.
Kami berdua satu marga, kata si pemandu singkat. Lelaki berdarah dahi anggukkan kepala. Saya malu marga saya diperalatkan orang kerana wang. Ini sungguh memalukan, si pemandu meluahkan rasa kesal. Saya tidak pula bertanya, apakah marga mereka berdua? Kerana pada hemat saya, perkara itu terlalu peribadi. Sekarang kamu harus membantu kami menangkap manusia yang memberi kamu upah, si pemandu mengajukan usul pada lelaki berdarah di dahi. Tapi, rendah tekanan suara lelaki berdarah di dahi. Tapi apa lagi, si pemandu terus mendesak. Ilmu kebatinan mereka tinggi, boleh menjadi harimau bila terdesak. Kita berdua bukan lawan mereka, wajah lelaki berdarah dahi nampak cemas sekali. Ini masalah besar, berdepan dengan mereka, berarti kita menempah maut, tanpa sengaja saya memberi komentar. Tiada reaksi apa-apa dari si pemandu dan lelaki berdarah di dahi. Kami bertiga terus bergerak di ruang yang sempit, sekitar batu besar. Masing-masing cari formula untuk menewaskan dua lelaki itu. Sesungguhnya, saya tetap meragukan kerjasama yang akan diberikan oleh lelaki berdarah di dahi. Sekadar berjanji di mulut semua orang boleh melakukannya. Apa yang ada di dalam hati tidak ada siapa yang dapat membacanya. Aku mesti membela kepentingan harta dan diri majikan aku. Sebagai seorang Batak yang taat kepada ketua dan berpegang teguh pada janji aku mesti melakukan sesuatu, si pemandu meluahkan azamnya dengan penuh semangat. Ilmu kita tidak setinggi mana, tahan lelaki berdarah di dahi. Itu bukan persoalan, di sini perkara yang menjadi pokok utamanya ialah kesetiaan, si pemandu mula memperlihatkan taringnya. Dia tidak mahu bertindak dengan sesiapa yang mahu menghalangnya. Aku pernah melihat seorang dari lelaki itu bertukar menjadi harimau ketika orang-orang kampung dekat Rastagi mahu menangkapnya, kerana cuba masuk sebuah rumah untuk mencabul anak gadis tuan rumah tersebut, satu cerita yang menyeramkan dari lelaki berdarah di dahi. Semangat saya terasa hilang.